آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. الفاتحة على مانا وحبيبي علي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagian sound system harap triple-nya dinaikkan dikit biar suaranya enggak mentah gitu. Ya, biar dengernya enak. Karena kalau ngomong itu didengar enggak enak, nanti yang denger bisa muntah. Betul bapak-bapak? Kalau sampai bapak-bapak muntah, yang bertanggung jawab bagian sound system. Dan orangnya ada di belakang enggak? Nah, orangnya ada di belakang saya. Mau saya umumkan namanya, nanti pencemaran nama baik. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan mengkaji hijrah di era milenial. Tapi sebelum mengkaji yang satu itu, insya Allah satu jam selesai. Memang sengaja saya itu ngelatih Ustadz Iis untuk ngomong setiap jam setengah sembilan. Tapi selalu menghindar dengan sholawat. Dan selalu melarikan diri dengan sholawat. Ya, makanya kalau udah males ngomong beliau bersholawat, jadi sholawatnya itu sudah enggak baik lagi niatnya, karena sholawatnya niat untuk kemalesan. Kalau udah kehabisan bahan bersolawat, jadi solawatnya itu niat untuk melarikan diri dari pengajian. Maka solawat yang seperti ini tetap solawat. Ya, tetap pahalanya besar. Ikhwani rahimakumullah. Kita akan bicara bab syukur dulu. Dikit. Satu menit atau dua menit atau lima menit. Bab syukur. Ayatnya jelas. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini kalau kita renungkan kabar gembira sekaligus ancaman. Satu paket kabar gembira sekaligus ancaman. La in syakartum, jika kalian bersyukur. Kemudian Allah lanjutkan la'azidannakum. Ada lam taukid, kemudian ada nun taukid, la'azidannakum, pasti sungguh aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Pasti aku sungguh akan memberikan tambahan kepada kalian. Jadi nomor satu kabar gembira, siapa syukur pasti diberi tambahan. Dan siapa yang janji, yang ngasih segala nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum, dan jika kalian lawannya syukur, kufur terhadap nikmat, wala in kafartum inna, innanya juga ta'kid juga ya, pernyataan sangat, inna azabi lasyadid. Sama-sama ada dua, yang tadi la'azidannakum, ada lam taukid, ada nun taukid, yang di sini ada inna, pernyataan sangat, ya kemudian inna azabi la syadid, adalam taukid. Sama-sama ada dua penegasan di bab syukur,
ada dua penegasan di bab kufur. Artinya kalau syukur pasti aku tambah, kalau kufur ingat sungguh aku punya siksa yang sangat pedih. Walaupun marah, Allah itu masih mengedepankan rahmatnya. Sabaqat rahmati ghadabi. Saat Allah marah, rahmatnya Allah masih muncul. Allah tidak mewahyukan jika kalian syukur pasti aku tambah, dan jika kalian kufur pasti aku siksa. Allah enggak bilang begitu. Jika kalian bersyukur tentu pasti aku tambah, jika kalian enggak bersyukur ingat aku punya siksa yang teramat pedih. Artinya ada penundaan jeda sebelum disiksa. Allah masih nunggu. Nunggu mau syukur enggak nih? Mau syukur enggak? Mau terus kufur atau mau syukur? Kalau ingat kemudian nyesel selama ini kufur nikmat, kemudian bersyukur sama Allah Ta'ala, sekian lama kufur nikmat itu diampuni, ketika dia syukur nikmatnya ditambah. Luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwar Rahmanur Rahim. Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Huwa Arhamur Rahimin. Dia yang paling pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab syukur apa yang pengen saya jelaskan? Artinya syukur itu apa? Ini yang sering orang lupa. Syukur itu begini, begini. Syukur itu begini. Bisa melihat nikmat dan yang memberi nikmat sebagai sebuah nikmat. Itu syukur. Contoh, kalau bapak ibu dikasih uang 2 miliar, syukur enggak sama yang ngasih? Terima kasih enggak? Terasa enggak di hati? Terasa enggak di hati? Ini kok jawabannya enggak seru karena merasa enggak mungkin dikasih gitu ya? Jangan ngomong begitu. Jangan batasi kuasa ilahi dengan lemahnya kemampuan hamba-hamba dan makhluk Allah Ta'ala atau kemampuan kita ya. Allah Maha Kuasa. Jadi seseorang yang dikasih hadiah 2 miliar, dia bilang apa? Terima kasih. Senang atau enggak senang? Apa yang dia lihat? Satu, 2 miliar. Dua, yang ngasih. Betul kan? Tidak sekedar melihat 2 miliarnya, tapi juga lihat yang ngasih. Terus hatinya terasa nyes. Ada perasaan kepada pemberiannya dan ada perasaan kepada yang memberi. Itu namanya syukur. Pertanyaannya, lah pemberian Allah bisa dihitung tidak? Tidak. Banyak atau sedikit? Banyak. Yang dari pagi sampai sekarang terasa berapa persen? Yang kita terasa kita ini punya nikmat dari Allah berapa persen? Kroso. Terus bisa lihat yang ngasih. Lihat Allahnya, dikasih sama Allah. Gini loh, yang paling enak buat contoh tuh ibu-ibu. Bu, mohon maaf ya bu ya, saya jadikan contoh. Boleh ya bu? Bapak belikan baju buat ibu baru, harga 1 juta. Baik enggak bu? Baik. Bapak belikan ibu mobil harga 2 miliar, baik enggak bu? Baik, meskipun enggak mungkin, ibu pokoknya baik gitu aja. Bapak belikan ibu rumah harga 10 miliar, baik banget atau sangat baik? Sangat baik. Bapak ajak ibu jalan-jalan, ya jalan-jalan keliling, motoran, muter sana, muter sini, naik motor, harga motornya kebetulan 1 miliar. Keren atau enggak keren, Bu? Tapi karena ibu itu pengennya makan rujak. Ibu pengennya makan rujak. Bapak belum pernah belikan ibu rujak. Bapak belum pernah ngajak ibu makan rujak. Pertanyaan saya, ibu ngomel atau tidak ngomel? Ngomel atau tidak ngomel? Ngomel. Ibu bilang apa? Belikan rujak saja kok tidak bisa.
Mau makan rujak aja kok susahnya luar biasa. Dasar suami enggak punya perasaan. Pertanyaan saya bapak-bapak, kalau jenengan sudah melakukan semua kebaikan tadi kepada istri, cuman gara-gara rujak belum terbelikan, istri ngomong seperti itu, enaknya istri model begini diapakan? Diudak. Itu yang buat ngecor ada di sana itu. Bu, kalau ibu lihat seorang istri, bukan ibu, ibu lihat seorang istri yang seperti itu, kira-kira ibu gregeten atau enggak gregeten? Oh, ibu seperti itu. Enggak kan, Bu? Kalau ibu lihat istri yang seperti itu, kira-kira ibu gregeten atau enggak gregeten? Bu. Kelihatannya pelaku semua itu. Kita ini kalau melihat ada wanita yang seperti itu, ya hatinya ya piye to gitu. Gimana nih, suaminya baiknya luar biasa, cuman gara-gara satu hal saja kok seperti itu pada suaminya. Betul begitu? Oke. Jadi kalau orang lain marah, pantas atau enggak pantas? Ikut marah, ikut gregeten, pantas atau enggak pantas? Pantas, kalau kelihatan ya pantas, pegel pantas. Makanya kalau ada sinetron, ya ada sinetron, adegannya seperti itu penonton kalau ketemu sama artisnya di mall bisa-bisa ditempeleng gitu. Karena jengkelnya pada pemeran antagonis gitu kan. Nah sekarang kita ambil dalam kehidupan nyata, muamalah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat dikasih, anak dikasih, kemampuan untuk merasakan nikmatnya makanan, lidah normal dikasih, mendengar berbagai macam jenis suara dikasih, bisa gerak dikasih, rasa ngantuk dikasih, tidur dikasih, macam-macam dikasih. Cuman satu, duitnya belum datang, rezekinya lagi sempit. Saya mau nanya, hati tenang terasa bahagia atau gerundel? Gerundel atau enggak gerundel? Gimana nih cari duit kok susah nih, rezeki kok sempit, pasar kok sepi. Gimana cari duit susah, rezeki sempit, pasar sepi. Saya mau nanya, malaikat yang melihat kita seperti itu gregeten atau enggak gregeten? Malaikatnya jengkel atau enggak jengkel? Apa kata malaikat? Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Badan sehat, makan enak, tidur ngorok. Cuman gara-gara duit belum cair aja kok ruwetnya seperti itu. Makanya Allah ancam, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur enggak ingat sama nikmatku, ingat siksaku teramat pedih. Masya Allah. Sebaliknya, istri, suaminya ngerti istrinya pengen rujak belum pernah dibelikan. Ya belum pernah dibelikan. Tapi suaminya ngasih, pelem dikasih. Istrinya bilang, terima kasih sayang. Ya Allah enaknya pelemnya. Ya suaminya kirim pulsa 5.000 rupiah. Terima kasih sayang. Alhamdulillah rezeki, jazakumullah khair. Suaminya pulang bawa kudung bekas hasil lelang. Ngomong, ini ada lelang kudung bekas tadi, kelihatannya bagus, aku belikan untukmu. Terima kasih sayang, Masya Allah. Apa kata suaminya? Gimana pak kalau istrinya model begini? Yang belum diminta dicarikan. Betul kan? Itu pengennya rujak. Belum pernah saya belikan rujak. Akhirnya suaminya bawa rujak. Sayang, ini rujak buat kamu. Apa kata saya? Terima kasih sayang. Nangis nih. Istrinya semakin nangis. Nah, begitu pula dengan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dikasih Allah apapun jawabannya, alhamdulillah. Hatinya kroso. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Allahnya senang ngasih dia. Ada hajat yang belum kabul, ya belum kok kabul. Hamba ini tenang, sibuknya lihat yang dikasih Allah, bukan sibuk melihat yang belum dikasih.
Sibuknya melihat apa yang Allah berikan, bukan melihat apa yang belum Allah berikan. Sehingga karena dia sibuk mensyukuri apa yang Allah berikan, dia enggak ingat lagi yang belum Allah berikan. Sampai Allahnya yang ngingatkan, dikirimkan, ini loh punyamu yang kamu minta dulu, belum saya kasih. Nih ambil, senangnya luar biasa. Pertanyaan saya, kita sibuk mengingat yang Allah berikan atau sibuk mengingat yang Allah belum berikan? Nah, orang yang sibuk mengingat apa yang Allah berikan itu orang yang bersyukur. Orang yang sibuk mengingat apa yang belum diberikan itu orang yang kufur. Terserah, pilihlah di mana Anda berada. Ting tiriring ting ting ting, kena aku. Saya itu ngomong untuk diri sendiri kok. Jelas ya? Dah, ini bab syukur selesai. Sekarang hijrah di era milenial. Gaya judulnya, hijrah di era milenial. Apa itu milenial? Generasi milenial. Orang-orang hidup pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Orang-orang yang lahirnya tahun 1981, 1982 sampai tahun 2000. Di zaman kita ini disebut generasi milenial. Saya kebetulan tahun 75, sudah kadaluarsa. Artinya yang umurnya 15 sampai 35 tahun ya, sampai 38 tahun, di bawah 40 tahun, ini generasi milenial, anak muda. Nah, fenomena zaman sekarang saya sering melihat istilah saya sudah hijrah. Kapan kamu hijrah? Oh dia, orang-orang hijrah. Ya, kalimat seperti ini ya bisa jadi bagus, bisa jadi buruk. Bisa bagus, bisa buruk. Buruknya di mana? Buruknya ketika ada orang kemudian mengatakan saya sudah hijrah. Tapi hijrah itu cuma dimaknai pakai jilbab. Pakai busana muslimah. Begitu dia pakai jilbab, pakai busana muslimah, dia mengatakan dirinya saya sudah hijrah. Sementara dia masih durhaka sama orang tua, kurang ajar pada suaminya, nipu orang. Kemudian dengan bangga dia berkata, saya sudah hijrah. Nah, ini kalimat yang sangat berbahaya untuk diucapkan dan kemudian disematkan pada diri kita, menyebabkan kita ujub, berbangga diri dan lupa kondisi di diri. Paham atau enggak paham nih? Halo? Halo? Ini kan mengalami penyempitan makna ini sekarang ini, betul ya? Jadi hijrah cuma dikaitkan akhir-akhir ini dengan perubahan kehidupan seseorang dari yang tadinya tampak secara zahir kurang islami, kemudian secara zahir menjadi islami, kemudian dikasih label dia sudah hijrah. Sehingga kalau melihat orang yang belum zahirnya islami dikatakan belum hijrah. Berarti hijrah cuma diartikan pada penampilan lahiriah. Ini penyempitan makna yang luar biasa. Nah, loh tapi sudah baik Tobib? Sudah baik. Saya lebih suka kata begini, saya sudah bertobat dari tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Saya bertobat, selama ini saya maksiat membuka aurat, dosa saya. Saya bertobat dari itu. Saya bertobat dari itu. Lebih pakai kata taubah. Bertaubat. Karena makna hijrah ini tidak sempit, mana hijrah sangat luas. Lantas apakah hijrah? Hijrah, la hijrata ba'dal fathi. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari khususnya, Rasul bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah kota Mekah dikuasai oleh umat Islam. Karena dulu hijrah itu perpindahan dari negara yang kufur menuju negara yang beriman, dari Mekah menuju Madinah. Saat itu Mekah dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang menghalangi umat Islam untuk ibadah, yang ibadah disiksa. Maka hijrah dulu hukumnya wajib, dari Mekah wajib hijrah menuju Madinah atau Habasyah. Nah, setelah Mekah dikuasai oleh umat Islam, ibadah di Mekah sudah leluasa,
tidak ada lagi larangan-larangan untuk ibadah, maka Rasul menghapus kata hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Mekah ditaklukkan. Artinya hijrah dalam arti perpindahan dari Mekah ke Madinah sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Mekah milik umat Islam, Madinah milik umat Islam. Walakin jihadun wa niyah. Tetapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Jihad bagaimana? Jihad melawan hawa nafsu, meninggalkan keburukan-keburukan diri. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muhajiru man hajarassu. Al-muhajiru man hajarassu. Al-muhajiru man hajaramanahallahu anhu. Yang namanya orang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Yang namanya orang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bilang saya hijrah zaman ini, mic-nya saya hijrahkan. Hijrah dari mic yang buruk menuju mic yang mudah-mudahan lebih baik. Kalau mic yang ini masih buruk juga, maka yang ngurus mic saya hijrahkan. Bercanda. Jadi hijrah meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu hijrah. Berarti begini. Kalau ada orang tadinya enggak pakai jilbab, buka aurat, terus pakai jilbab, hijrah atau enggak hijrah? Ya, jangan bilang hijrah. Jawabannya, saya berhijrah dari membuka aurat menjadi menutup aurat. Cek dulu subuhmu telat atau tidak. Cek dulu kamu sama orang tuamu taat atau tidak. Cek dulu kamu dengan suamimu taat atau tidak. Cek dulu kamu sama istrimu sayang atau tidak. Cek dulu hutang-hutangmu kamu bayar atau melarikan diri. Cek dulu kamu wajahnya murah senyum atau rajin cemberut. Cek dulu. Kalau hanya karena satu kebaikan dia melabelkan dirinya, ini untuk kita loh ya. Karena satu kebaikan kita melabeli diri kita, saya orang yang hijrah. Aduh, sungguh kita termasuk orang-orang yang tertipu. Tapi kita enggak boleh mengatakan orang lain, emangnya kalau kamu udah pakai jilbab kamu sudah baik. Enggak boleh ngomong begitu. Berarti kita su'dzon sama orang lain. Justru kalau ada orang pakai jilbab kita katakan alhamdulillah, dia sudah semakin baik. Mudah-mudahan jadi jauh lebih baik. Jangan dipreteli, jangan dicari aib-aibnya. Tapi kita tanya dulu pada diri kita, saya udah pakai jilbab, sudahkah saya berhijrah? Oh ternyata belum. Pakai jilbab tapi masih ke nightclub, lu yang ngeri. Ya, saya pakai jilbab tapi masih durhaka sama orang tua. Dosanya durhaka masih jalan. Dosanya mabuk-mabuan masih jalan. Ternyata baru hijrah dari membuka aurat jadi menutup aurat. Nah, saya enggak mau teman-teman saya terperangkap dengan kata dia sudah hijrah, saya sudah hijrah. Seakan-akan orang yang belum. Nanti begini loh jeleknya. Ada satu orang tadinya enggak pakai jilbab. Tiba-tiba pakai jilbab. Terus dia buat status, aku sudah hijrah. Terus ketemu sama temennya yang enggak pakai jilbab. Terus dia ngomong, kapan kamu hijrah? Kapan kamu hijrah? Artinya dengan kata hijrah dia pengen mulai beli, saya pakai jilbab ini udah bagus, kamu belum pakai jilbab berarti kamu masih jelek. Kalau ada yang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Bahaya sekali. Karena makna hijrah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sudah pakai jilbab bagus, tapi belum tentu yang enggak pakai jilbab jelek. Bisa jadi yang belum pakai jilbab dia jeleknya cuma satu, membuka auratnya di bagian yang wajib ditutup.
tapi mungkin dia punya kebaikan yang jauh lebih tinggi. Apa itu? Mungkin dia baktinya sama orang tua luar biasa, taatnya pada suaminya luar biasa, jujurnya luar biasa, hutangnya walaupun gak punya duit diupayakan dibayar dengan sungguh-sungguh. Yang seperti ini orang baik, cuman satu kurangnya, belum berjilbab. Betul kan? Nah, kadang tidak mengalami penyempitan mana sehingga seakan-akan lihat orang yang belum berjilbab ini kelompok wong elek, yang sudah berjilbab kelompok orang bagus. Emang betul secara zahir yang sudah berjilbab itu orang bagus pakaiannya. Bagus pakaiannya. Hatinya hanya Allah yang tahu. Kita enggak boleh otak-atik hati manusia. Enggak boleh memprasangkai hati manusia. Yang belum pakai jilbab, dia pakaiannya belum sempurna. Pakaiannya belum sempurna. Tapi bukan berarti orang buruk. Paham enggak ini? Paham yang saya mau enggak nih? Saya enggak mau kita terjebak dengan kata hijrah. Ya, enggak mau terjebak dengan kata hijrah kemudian menyempitkan makna hijrah. Hijrah maknanya luar biasa. Maknanya sangat sangat besar. Nah, saya mau mengungkap sedikit. Sudahkah kita hijrah? Oke. Kemarin saya ke Aceh tuh. Ketemu sama Tengku Muhammad Dawud Zamzam, Abu Dawud Zamzami, Muhammad Dawud Zamzami, pernah menjabat ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Karena kena sakit stroke, diangkat jadi ketua lagi, beliau menolak. Beliau mau tetap bantu ngurusin asal jadi wakil saja. Usianya 84 tahun. Stroke lumpuh, tapi pulih. Bisa gerak, bisa jalan, normal, enggak kelihatan bekas stroke-nya sama sekali. Saya nanya, resepnya apa? Jawabannya dua kalimat. Kalimat yang pertama, saya mampu meninggalkan 2M, Habib. Alhamdulillah. Kaget saya. Masya Allah, rong M ditolak. 2M ditolak. Saya nanya, 2M maksudnya? M yang pertama malas, M yang kedua manja. Mampu meninggalkan malas dan mampu meninggalkan manja. Pertanyaan saya, sudahkah kita hijrah dari rasa malas? Gitu loh. Jadi hijrah jangan dibatasi cuman pakaian, gaya hidup. Gaya hidup yang secara zahir dilihat bagus, bukan itu saja. Hijrah dari tadinya malas baca Al-Quran, jadi rajin baca Al-Quran. Hijrah dari tadinya malas sedekah, rajin sedekah. Hijrah tadinya malas bangun malam, jadi rajin bangun malam. Hijrah yang tadinya rajin telat subuh, jadi rajin tidak pernah telat subuh. Hijrah yang tadinya suka wajah cemberut, jadi wajah yang berseri-seri. Hijrah, 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 hijrah. Ternyata hijrahnya banyaknya luar biasa. Makanya kalau ditanya, Anda sudah hijrah? Jawabannya, dalam proses. Betul? Dalam proses. Beranikah Habib Novel mengatakan dirinya sudah hijrah? Jawabannya, belum. Dalam proses. Karena al-muhajir al-hakiki, orang yang betul-betul hijrah secara hakiki, setiap saat dia berjalan menuju ke arah kebaikan. Sehingga dia enggak berani menyematkan diri, aku sudah hijrah. Jawabannya, saya lagi berjalan untuk hijrah dari semua keburukan saya menuju kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ngerti sekarang maknanya yang dimaksud Pak Novel ini? Sudah. Berarti makna hijrah selama ini yang dipahami oleh kebanyakan orang jadi sempit atau jadi bagaimana ini selama ini? Sempit ya, Bu ya? Ya kesannya kan ada loh orang yang rajin sholat tapi masih narkoba. Betul kan? Apa kemudian dikatakan orang itu belum berhijrah? Lalu dia sudah berhijrah dari tidak sholat menjadi sholat, yang belum meninggalkan narkoba. Proses. Ya hijrah adalah sebuah proses. Niyah. Walakin jihadun wa niyah. Niat-niat yang baik,
niat pengen hadir majelis, niat pengen ziarah kubur orang tua, niat pengen sedekah, niat pengen jenguk orang-orang yang sakit, niat pengen nolong orang-orang yang susah, niat pengen berikan salam kepada setiap muslim, bukan niat pilih-pilih salam kepada muslim. Masya Allah, kalau ketemu orang yang disenengin kasih salam, kalau yang gak senang gak ngasih salam. Ini pun salamnya perlu dihijrahkan ini, karena salamnya masih pilih-pilih. Dah, itu makna hijrah di era milenial, mengalami penurunan makna. Makanya perlu kita luaskan lagi maknanya. Saya pengen teman-teman saya di Majlis Ar-Raudhah, kalau ditanya sama orang, yang tadinya enggak berjilbab jadi berjilbab, yang tadinya enggak sholat jadi sholat, ya, yang tadinya subuhnya telat jadi enggak telat, ditanya sama orang, Anda sudah hijrah? Jawabannya, in progress. Dalam proses, doakan saya bisa hijrah dari semua keburukan. Pakaian dalam proses, ibadah dalam proses, sehingga terus menjadi orang yang rendah hati, tidak takabur, tidak ujub, ya, tidak berbangga di diri yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, bab hijrah itu selesai. Pengajiannya bubar belum? Sabar. Nah sekarang saya pengen bicarakan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya Rasulullah. Nabi kita ini super 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 keren. Yang namanya suri teladan, yang namanya contoh, itu memberikan contoh yang bisa dicontoh oleh orang-orang tertentu atau contoh yang bisa dicontoh semua orang? Semua orang. Makanya guru paling hebat itu guru TK. Guru TK. Kenapa? Karena harus memberikan contoh kepada anak-anak yang belum bisa memahami contoh. Betul kan? Memberikan contoh kepada anak-anak yang belum bisa memahami contoh. Kalau ngajarin jenengan, ngajari anda-anda, saya ngajar anda misalnya mudah. Kenapa? Alhamdulillah sudah akil balik rata-rata. Sudah sekolah, sudah kerja, sudah berumah tangga. Jadi diajak ngomong gampang. Tapi ngajak ngomong anak TK, mudah atau susah itu? Susah. Nah guru TK itu hebat, kenapa? Bisa merendahkan pola pikirnya seperti pola pikir anak-anak, kemudian memberikan contoh yang bisa diikuti anak-anak. Makanya kata Ustadz Abdul Somad Al-Mulaqab bil Uwas, beliau mengatakan guru TK itu guru yang paling hebat. Saya kalah sama guru TK. Saya kemarin diundang ceramah di TK. Begitu kepala sekolah yang perkenal, ini adalah Ustadz Abdul Somad yang terkenal, yang kalau ceramah didatangi oleh sekian orang. Masya Allah. Saya berdiri, ternyata anak-anak itu sibuk ngomong sendiri. Saya bingung bagaimana cara mendiamkannya. Saya suruh mendengarkan, tidak mendengarkan. Akhirnya bilang kepala sekolah, tolong, ya tolong ini anak-anak diatur biar bisa mendengarkan. Maka langsung itu guru-guru TK, anak-anak, iya ibu guru, Masya Allah. Berarti pinter mana, UAS sama guru TK? Saya enggak berani ngomong seperti itu. Artinya memberikan contoh yang bisa dipahami semua orang itu tidak enggak mudah, betul kan? Nah, apalagi Allah sudah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri teladan, contoh yang terbaik. Berarti Rasulullah SAW bisa dicontoh sama semua orang. Dari yang paling bodoh sampai yang paling pandai bisa mencontoh. Jadi contoh-contoh Rasul itu tidak berlaku untuk kalangan khusus. Sunnah Rasul hanya untuk orang pandai, orang bodoh tidak bisa mencontoh. Tidak ada. Semua sunnah Nabi Muhammad SAW dari yang paling bodoh bisa mencontoh. Makanya dalam hijrah Rasulullah SAW tampak itu. Saya mau nanya, manusia yang paling berani di jagat raya siapa? Rasulullah SAW. Makhluk Allah yang paling berani di jagat raya siapa? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya,
Rasulullah hijrahnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Nah, coba dijawab yang keras. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi. Menuju kota Madinah lewat jalan yang biasa atau jalan yang muter-muter? Muter-muter. Kenapa pilih jalan yang muter-muter? Biar tidak dikejar oleh orang-orang yang akan mengejar. Biar tidak tertangkap oleh orang-orang yang akan menangkap. Pertanyaannya, Rasulnya pemberani atau penakut? Kuat atau sangat kuat? Kalau gulat pernah kalah atau menang terus? Menang terus. Kenapa hijrahnya sembunyi-sembunyi dan jalannya muter-muter? Karena Rasul mikirkan penakut-penakut seperti Anda semua, saudara-saudara. Penakut-penakut seperti kita-kita ini. Biar nanti umat-umatnya Rasulullah yang penakut-penakut, umatnya Rasulullah yang lemah-lemah, umatnya Rasulullah yang gak kuat-gak kuat, kalau mengalami kondisi hijrah, maka bisa hijrahnya sembunyi-sembunyi. Dan itu tidak tercela. Bahkan dengan bangga bisa mengatakan, aku mencontoh Nabi Muhammad SAW. Janeki yawati. Padahal penakut. Tapi dia dapat pahala mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Rasulullah. Merendahkan kemampuan beliau ke level umatnya yang paling rendah. Keren. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab dikasih tugas Rasul beda. Ngasih contoh untuk umatnya Rasulullah yang kuat-kuat. Nah, giliran umatnya Rasul yang kuat-kuat yang dijadikan suri teladan Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu hijrahnya bukan malam. Siang jam 12 siang. Waktunya orang pada melek. Kalau jam 9 masih tidur tuh orang-orang kafir itu. Jam 10 masih tidur. Waktunya orang kafir melek dan sudah keluar dari rumah, keluyuran di jalan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar di kota Mekah jalan lenggak-lenggok sambil menghunuskan pedangnya. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, silahkan hadang saya. Masya Allah, luar biasa. Saya mau nanya, siapa yang lebih berani, Sayyidina Umar atau Rasulullah? Ya Rasulullah. Rasulullah lebih berani. Tapi ternyata Rasulullah sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi. Karena apa? Mikirkan umatnya. Di sini pelajaran pertama dari hijrah. Pemimpin itu jangan mikirkan dirinya, tapi mikirkan umatnya yang lemah. Pemimpin itu jangan mikirkan pengikutnya yang kuat-kuat, tapi pikirkan pengikutmu yang lemah-lemah. Kalau yang dipikirkan cuma yang kuat-kuat ya, Rasul akan hijrahnya siang hari. Pelajaran kedua. Ini banyak loh pelajarannya. Wani piro? Ini pelajaran kedua menarik. Getur yang menjadi penunjuk jalan menuju kota Madinah. Itu muslim atau non-muslim? Non-muslim. Orang Mekah biasa atau Yahudi? Yahudi. Jadi penunjuk jalannya Nabi ketika hijrah itu orang musyrik biasa atau musyrik dan Yahudi? Musyrik dan Yahudi. Baca itu Sirah Nabawiyah. Guide-nya adalah seorang Yahudi. Pertanyaan saya, mau hijrah kok sopirnya Yahudi? Ting diriring ting ting ting. Ngeluh nih. Yang sedikit-sedikit teriak Yahudi, 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 ngeluh nih. Makanya kita harus memahami Islam dengan betul. Islam tidak pernah memusuhi kelompok tertentu. Islam tidak pernah memusuhi golongan tertentu. Islam tidak pernah memusuhi ras tertentu. Bahkan salah satu istri Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Sofiyah, seorang Yahudiyah. Harus dipahami. Islam enggak pernah memusuhi bangsa tertentu, enggak ada. Yang dimusuhin adalah siapa yang memusuhin ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yahudi, Yahudi yang musuh Islam. Yahudi yang akan menyakiti Islam. Yahudi yang membantai muslimin, itu yang dimusuhin, bukan orangnya tapi perbuatannya. Makanya ketika ada seorang Yahudi punya skill, seorang Yahudi punya kemampuan,
Seorang Yahudi paham tentang sesuatu yang itu bukan ajaran agamanya Allah Ta'ala, karena dia bukan seorang Muslim. Sesuatu yang sifatnya duniawi, urusan jalan, peta. Makanya Anda kalau pergi keluar kota pakai Google Map, itu bukan suatu yang tercela, saudara-saudara, walaupun itu buatannya Yahudi. Jangan Anda berkata, saya tidak mau pakai Google Map. Kenapa? Milik Yahudi. Mumet awakmu, dulur-dulur. Paham enggak? Google search engine, Google Map, miliknya siapa? Yahudi. Tapi itu memang Yahudi punya skill, punya kemampuan menunjukkan jalan. Rupanya warisan para Yahudi. Menunjukkan jalan. Maka sama Rasulullah SAW keren. Kerennya di sini, Yahudi, kamu punya skill, aku punya duit. Gitu loh kawan. Jadilah kamu baturku, aku bosmu. Gitu. Kita kuali, Yahudi, aku pengen jadi batur, kamu yang jadi bos. Salah memahami sirah nabawiyah. Kok dombolong semua, kenapa nih? Rasulullah punya duit, bayar tuh Yahudi. Jadi penunjuk jalan, berapa harganya? Bayar. Dan Yahudinya memang orang yang betul-betul ahli dalam berdagang, megang ucapan. Tugasnya ngantarkan, ya dia pun tidak membocorkan. Amanat dalam bisnis. Tahu dia berhadapan dengan siapa nih? Berhadapan dengan Al-Amin. Orang yang kalau bisnis bisa dipercaya. Nah, makanya jangan salah memahami. Wah, kita gak boleh pakai produk-produknya Yahudi. Yahudi yang mana dulu? Yang jelas membantai muslimin, jelas musuhinmu muslimin. Tapi kalau emang kemampuan skillnya itu manfaat, skillnya itu berguna, pakai untuk kepentingan umat Islam, bayar dengan duit kita, jadilah kita raja, biar mereka jadi budak. Seharusnya seperti itu. Pertanyaan ketiga. Yang pertama kali nyambut Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, siapa? Yang pertama kali tahu Rasulullah nyampe kota Madinah, siapa? Halo? Lupa semua? Ini aroma masakan rupanya menggoda dan melupakan kita semua ini. Bu, yang pertama kali nyambut Rasul datang Madinah siapa? Muhammad Qadja, Muhammad Qadja, yang teriak-teriak sebelum akhirnya ditabuh. Tala'al badaru alaina, sebelum ditabuh itu. Kan ada pengumuman dulu, Muhammad Qadja, Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Siapa itu? Seorang Yahudi yang selama berhari-hari pergi ke tapal batas kota Madinah, naik ke pohon yang tinggi untuk lihat mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang penasaran sama Rasulullah, Yahudi. Yang ngasih tahu Rasul sudah datang, Yahudi. Saya mau nanya, sahabat percaya atau enggak percaya? Percaya. Habib ngomong begini maksudnya apa? Maksud saya, kita harus jadi muslim yang objektif, bukan muslim yang subjektif. Muslim yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan fatwa ulama, bukan muslim yang berlandaskan pada emosi jiwa yang dituntun oleh syaitanir rajim. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lihat orangnya, sukunya, bangsanya, lihat perbuatannya. Kalau dia ngasih tahu yang baik, ya ambil. Dia ngasih tahu Rasulullah sudah datang, jangan kemudian mengatakan, saya ngandani Yahudi, aja percaya, Masya Allah. Informasi dari Yahudi, cek betul atau tidak betul, klarifikasi, jangan diabaikan. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Makanya sampai urusan kisah-kisah Israiliyat, Rasul tidak mengatakan jangan baca Israiliyat. Rasul enggak pernah seperti itu, sama-sama. Tapi Rasul mengatakan jangan benarkan dan jangan dustakan. Yang berikutnya masih terkait masalah Yahudi ini. Nanti buat kita rodok terperangah ini. Ya, agak terperangah. Puasa Asyura. Tanggal berapa itu? Namanya Asyur ya, 10. 10 apa? Muharram. Suro kata orang Jawa ya, poso suro. 10 Muharram. Puasa 10 Muharram riwayatnya asalnya gimana? Rasulullah SAW di Madinah
Tanggal 10 Muharram lihat orang-orang Yahudi berpuasa dengan cara Yahudi, bukan cara Islam. Puasa cara Yahudi. Maka Rasul nanya kepada orang-orang Yahudi, ini menariknya. Jadi Rasul enggak lihat Yahudi poso. Yahudi poso ra cetho, enggak begitu. Mas Yahudi senroko, ra cetho posone. Enggak jelas ah, Yahudi, Yahudi. Yahudi, Yahudi. Enggak begitu Nabi Muhammad SAW. Rasul nyamperin, datangin, deketin, apa? Klarifikasi, nanya. Kenapa kalian hari ini puasa? Kenapa? Karena puasa perbuatan yang baik. Dilihat perbuatannya, bukan orangnya. Kenapa hari ini kalian puasa? Jawabannya Yahudi, syukur. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami syukur karena Nabi kami selamat dan musuhnya tenggelam. Maka Rasul bersabda SAW, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kalau begitu, yang lebih patut mensyukuri selamatnya Nabi Musa, nahnu, kami umat Islam, bukan kalian. Rasul mengeluarkan ultimatum, tahun depan saya akan puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Kenapa dikasih tambahan tanggal 9? Biar umat Islam itu paham, Rasul tidak mencontoh Yahudi dalam puasanya, tapi mencontoh kebaikan syukur yang ada dalam Yahudi. Dan tidak cukup dikaitkan dengan tanggal 10, ditambah 9, biar ada perbedaan. Biar yang bodoh-bodoh itu enggak ngomong begitu, paham toh ya? Nah, makanya kalau puasanya tanggal 9 boleh, tanggal 10 boleh, 9 dan 10 itu yang paling bagus. Lagi-lagi yang kasarannya membuat Rasul tergerak pertama kali, siapa ini? Diakui tidak diakui? Yahudi. Ini kok jadi, lihat saya enggak enak semua, kenapa nih? Habib pro Yahudi, ngawur kamu. Walantardo ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasara sebelum kalian mengikuti ajaran mereka. Yang mana? Itu kan ya, Yahudi yang mana, Nasara yang mana. Itu tafsirnya dibaca. Ya, tafsirnya dibaca. Jadi jangan ada kebencian terhadap suku dan bangsa tertentu. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan sekarang umat Islam terkotak-kotak, umat Islam mengalami penurunan kalau orang bilang itu pasar dakwah. Bu, ini saya mau ngomong sesuatu yang mahal loh, serius. Ini kalau didengarkan insya Allah akan merubah banyak hal ke arah yang lebih baik. Bu, kapan terakhir ke pasar? Tadi sore, tadi pagi. Ibu pernah belanja? Pernah atau sering? Sering. Ibu mau belanja kelapa, terus yang jualan kelapa maki-maki ibu. Dasar Yahudi. Saya mau nanya, ibu jadi beli atau pindah? Beli atau pindah? Kenapa? Dimaki? Dimaki-maki. Kalau ada orang jualan, maki-maki yang mau beli. Ini orang waras atau gila? Waras atau gila? Gila. Betul? Sekarang saya mau nanya, Allah Ta'ala menugaskan kita menjual apa? Kan Allah selalu mengatakan tijaratan lan taburo, perdagangan jual beli yang tidak akan sia-sia. Allah menugaskan kita menjual agama ini kepada seluruh umat manusia. Ini dagangannya Allah. Silatullah waliyah. Dagangannya Allah itu mahal. Allah memperdagangkan surga. Mau masuk surga, peluk agama Islam. Mau masuk surga, kamu sholat. Kalau begitu, yang mau beli, konsumennya jangan dimusuhin. Konsumennya jangan diteriakin, konsumennya jangan dijelek-jelekan, konsumennya jangan kemudian dikecilkan. Semuanya adalah konsumen yang akan kita tawari. Maka senyumlah terhadap Yahudi, ini loh Islam. Ya, terhadap siapapun, ini loh Islam. Ojo dididi, lihat orang yang beda, langsung ngomong, rokok. Musuh kita, musuh kita, musuh kita. Masya Allah. Jadi hidupnya itu musuh kita, musuh kita, musuh kita. Emang ini ajaran Rasulullah SAW? Enggak ada.
lihat Yahudi puasa disamperin. Rasul kemudian mengajarkan yang benar. Yang benar puasa itu begini loh. Ditawarin, didakwahin, bukan dimusuhin. Makanya peluang, ya peluang untuk membesarkan Islam adalah menjadikan orang-orang Amerika, menjadikan orang-orang Inggris, menjadikan orang-orang Rusia, menjadikan orang-orang Jepang, menjadikan orang-orang Korea, menjadikan orang-orang Cina, menjadikan orang-orang yang belum mengenal Islam untuk memeluk agama Islam. Di Indonesia Muslim sudah luar biasa banyaknya, betul atau betul? Nah kalau Muslimnya musuhin yang di luar terus, lah kapan ini tambahnya umat Islam ini? Kalau musuhin yang lain terus, bukan nambah ini, jadinya kurang. Naudzubillah min dzalik. Pandailah berdagang yang objektif, jangan subjektif. Itu pesan dari hijrah. Ini dikasih pemahaman gini, kira-kira paham atau enggak paham? Berarti selama ini pemahamannya rodok benar atau rodok salah? Ya kan berkembang ada rasa permusuhan pada yang lain toh? Musuhin gitu kan? Mohon maaf, kadang tuh ada pendidikan sepuronipun ya, pendidikan. Beda aliran musuh. Beda aliran musuh. Beda keyakinan musuh. Padahal Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an sampai dipanggil dengan jelas loh. Sebutannya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei umat Islam, katakan kepada orang-orang yang tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang enggak mau iman sama Allah. Gimana lanjutannya? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak menyembah yang aku sembah. Terus terakhirnya ujungnya apa? Lakum waliya lakum dinukum waliyadin. Kalian punya ajaran sendiri, aku juga punya ajaran sendiri. Enak. Dah itu orang beda, saya beda. Tapi kemudian gelar dagangan. Kamu begitu Thomas, aku begini. Nih loh daganganku. Tonton nih, lihat nih, ini dagangan saya. Coba dilihat dulu, bagus tuh nih. Bajunya bagus ini. Kamu pakai baju itu oke, silakan kamu pakai. Tapi coba nih kenalin baju saya nih. Loh, handphone saya coba dikenalin nih. Loh, handphone apa itu nih? Handphone saya ini. Coba kamu cek. Begitu loh dagangkan agamamu sehingga orang lihat apa itu Islam. Dah. Ini yang paham-paham, yang enggak paham tambah mumet. Loh, kadang-kadang kan ngaji harus yang model begini. Ya, harus model begini. Oke lanjutkan. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah itu pakai sandal atau tanpa sandal? Gak pakai alas kaki. Sampai kaki beliau pecah-pecah berdarah karena lewat batu-batu yang tajam. Akhirnya digendong oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar dengan kaki yang juga sama gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perjalanan hijrah Rasul ini mudah atau berat? Berat. Sebetulnya Rasul bisa enggak hijrah dengan mudah? Oh, Rasul aja sudah berangkat ke langit loh. Sebelumnya sudah berangkat ke langit. Udah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sebelum hijrah. Rasul udah ke langit, udah punya buruk. Kalau Anda pernah lihat film apa itu? Brahma Kumbara. Tahu film Brahma Kumbara itu? Yang burungnya datang, betul kan? Cukup dengan satu siulan burungnya datang. Nabi Muhammad SAW kalau mau cukup mengatakan, buruk come here, datang itu buruk. Buruk datang sini, datang itu. Dan jangan dibilang Rasul enggak tahu jalan ke arah Madinah yang paling dekat. Wong jalan ke langit aja, cuman sesaat PP kok. Tahu jalan terdekat, paham Rasulullah SAW. Tapi Rasul meninggalkan semua fasilitas yang dimiliki beliau. Buruk ditinggalkan. Kemampuan jalan yang terdekat ditinggalkan. Kenapa? Mau ngasih contoh kepada umatnya. Kamu kalau mau berjuang, jangan nunggu punya kendaraan. Duwe musikil, sandal gak duwe mlaku. Paham gak? Tanah belum lunas. Tanah belum lunas. Biaya bangun belum ada, yang bangun no. Nanti gimana beb? Ya memang yos ngono, pecah-pecah sikil gak masalah.
Kaki pecah berdarah, jalani. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Jalan kamu, jangan nunggu sempurna. Jangan nunggu ada mobil, jangan nunggu ada pesawat, baru jalan. Ini waktu mepet, jalan segera kamu. Bisanya apa? Berangkat. Masya Allah, begitu semangatnya. Arab rabi ngenteni duit, gak rabi-rabi. Oknumnya ada di sini nih. Mau nikah nunggu punya duit, enggak nikah-nikah. Yang perempuan juga gitu, mau nikah nunggu pria yang ganteng, segala selaku kabeh. Nunggu yang ganteng, yang ada tuh yang pas-pasan, setengah ganteng, setengah elek, itu yang banyak itu. Tapi kalau yang ganteng betul itu susah, kalau ada kan rebutan. Yang ada ya, yang begini-begini nih ya diterima apa adanya tuh, ya alhamdulillah. Daripada yang begitu-begitu, betul kawan-kawan? Iya, ambil yang ada. Gampang nanti, kalau meninggal kan bisa ganti lagi. Sundungone meninggal. Jangan nunggu. Fa inna intidharal sihah batalah. Karena menunggu sehat itu adalah sebuah pengangguran yang merugikan. Walaupun kamu sakit, jalan. Walaupun sakit ya, jalan. Berikutnya. Kan tadi Rasul tahu jalan, ternyata nyewa guide Yahudi pula gitu ya. Untuk apa? Ngajari buat kita. Ya ngajari buat kita. Kalau kita mau jalan, ya harus pakai ilmu dan jangan gengsi. Yang punya ilmu Yahudi, udah jadi. Lawakmu meh mati loro jantung, dokternya Yahudi. Ojo ngomong, aku tidak mau dioperasi sama Yahudi, mati konyol kamu. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau ada orang punya skill, kamu ya harus belajar sama orang yang punya skill. Orang punya kemampuan, kamu belajar ilmunya. Itu Islam begitu. Islam sangat terbuka, luar biasa. Kadang umat Islam yang mengecilkan nilai Islam. Iman tuh gak diukur dengan begitu-begitu. Ya, lain kecoba, cetok-cetok, ono Yahudi nembaki wong Islam. Terus awakmu melu, ya goblok. Tahu ada Yahudi jelas bunuh umat Islam, kok kita jadi pengikutnya, kan bodohnya luar. Luar biasa, harus bisa dibedakan. Sudah jelas di Israel sana Yahudinya nembai wong Islam, kok kita ke sana, ini salah. Paham toh? Enggak, bukan begitu ki kita. Tapi di Indonesia ini mungkin ada turunan-turunan Yahudi. Bek menowo. Jangan kemudian mengatakan dia turunan Yahudi. Aku lebokno Islam gitu loh. Dekati masukkan Islam. Tapi kalau yang menghajar Islam dan muslimin, itu yang dikatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara. Bisa tahu bedakan? Harus bisa bedakan, karena kalau tidak bisa bedakan repot nih, dipukul rata semua nih. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya. Ambunya sedep ini. Laper nih, akhirnya sudah tiap Jumat makan terus tuh. Alhamdulillah. Jadi enggak ada legi kliwon lagi bab makan ya. Ya, ada makan tadi? Ada. Kamu kok jawabnya semangat? Ada gitu. Saat isbab makan semangat jawabannya. Oke lanjut. Ini mungkin hikmah-hikmah hijrah yang sering luput dari kita-kita nih kalau gak sadar ya. Apalagi yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW di tempat tidur siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah wa radiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu statusnya siapa? Satu, sepupu Nabi Muhammad SAW, ya kan? Karena ayahnya Sayyidina Ali adalah saudaranya ayahnya Rasulullah SAW. Artinya nak dulur, sepupu. Betul? Oke. Yang kedua, Sayyidina Ali itu menantunya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah suaminya Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anha. Pertanyaan ketiga, resiko apa yang akan diterima Sayyidina Ali dengan menggantikan di tempat tidur? Resikonya judulnya jelas. Rasul dikasih tahu kalau Rasul mau dibunuh bukan oleh satu orang. Ini orang-orang yang kafir waktu itu tuh saking takutnya pada Nabi Muhammad SAW, maka tidak berani membunuh dengan mengirim satu pembunuh. Karena kalau mengirim satu pembunuh, maka kelompoknya pembunuh itu akan dihajar oleh semua suku. Nah, biar nanti semua suku tidak akan apa bisa dihajar, maka masing-masing suku mengirimkan pembunuh. Jadi ini pembunuhan seluruh suku. Ya, seluruh suku ikut andil. Rasulullah SAW tahu mau dibunuh malam hari itu. Sahabatnya tahu, Ali bin Abi Thalib tahu. Apakah Rasul mengatakan kepada yang lain,
Ojo anak mantuku sakno. Kesian loh ini mantu saya, nanti kan putri saya jadi janda. Ini resikonya mati loh. Jangan. Kalian saja atau orang lain. Anak awakmu mati kan cek member, mantuku yo ojo. Kalau kamu mati kan pantas, kalau menantu saya jangan toh. Apakah Rasul begitu? Anda urusan yang paling tidak enak untuk dirinya. Urusan yang paling gak enak untuk dirinya Nabi Muhammad SAW. Rasul tidak pernah mengorbankan umatnya. Yang dikorbankan adalah keluarganya, saudara-saudara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasul gak pernah mengorbankan Anda. Gak pernah mengorbankan kalian. Keluarganya yang dikorbankan. Anakku, menantuku, siaplah mati untuk aku. Rasul gak pernah nunjuk yang lain. Keren atau gak keren? Begitu kawan kalau jadi pemimpin. Pakakno dulurmu dewe. Ojo wong liya. Giliran gak enak orang lain. Giliran yang enak-enak dulurnya sendiri ini. Pemimpin itu harus siap mengorbankan keluarganya untuk hal yang gak enak-gak enak. Untuk yang enak-enak, serahkan umatmu. Gitu loh. Berarti Rasul kita kira-kira luar biasa atau luar sembuh mana ya? Azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa akhlaknya. Gak mengorbankan orang lain. Mantu. Kenapa mantunya dikorbankan? Dan kenapa beliau menunjuk menantunya? Salam. Kenapa menunjuk menantunya? Anta wa maluka li abik. Kamu, hartamu, dirimu, semuanya. Matamu, telingamu, hidungmu, jantungmu, livermu, kakimu, tanganmu, kepalamu. Milik orang tuamu. Yang namanya mantu itu anak. Mantu sama dengan anak. Anak itu milik orang tua. Jadi orang tua kalau bilang sama anaknya, nak aku minta nyawamu, sah-sah saja. Mudeng awakmu. Lagi kon rabi berontak. Nak kamu besok nikah sama dia. Silakan ibu nikah sendiri sama dia. Wangi ya teko. Ampun bu. Lalu diminta sama orang tuanya kok berontak. Siapa yang mau dicontoh? Sinetron. Siap kamu masuk surga bersama plot cerita sinetron? Gak ono. Masuk surga itu plot cerita dari hadis dan sunnah dan Al-Quran. Kalamullah. Mau masuk surga ya itu ajarannya Al-Quran. Kalau orang tuamu minta kamu sesuatu serahkan. Minta nyawa dikasihkan, minta duit aja ditagih. Ibunya ngomong, ibu mertua ngomong, nak mantu, ibu mohon maaf, ibu utang 1 juta dulu ya. Iya bu. 2 minggu kemudian, anak, ibu utang 500 ribu ya. Iya bu. Ya. Kemudian bulan depannya, nak, ibu utang 500 ribu lagi ya. Jawab, saya orang sasi urung mbok bayar. Yang 2 bulan kemarin ibu belum bayar, sekarang mau utang lagi. Maksud ibu apa? Ini kalau mantu model begini bu, ambilkan ulek silakan diulek. Tapi ya ojo tenanan perkara nanti kan ya. Maksudnya ini anak kurang ajar nih, mantu kurang ajar. Jadi menantu tuh siap diminta apapun sama mertuanya sih, siap. Dan jangan gaya, ibumu tuh kok gak punya akhlak, Masya Allah. Ngomong sama istrinya, ibumu gak punya akhlak. Kenapa mas, kok masuk-masuk kamar kita tanpa izin? Loh ini anak kurang ajar. Lawang kamu aja milik mertuamu, kok apalagi cuman kamarmu. Namanya mertuamu bludas-bludus masuk kamarmu, ngambil duitmu gak jadi masalah. Mau kamu ngambil anaknya juga dikasihkan kok, baru diminta duit aja kok masalah. Kurang ajar kamu. Maaf, para menantu yang kurang ajar, mohon maaf. Apa punya dalil? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW bludas-bludus. Loh, nantang. Aduh. Baca itu loh, ketika Nabi SAW didatangi Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, sementara Rasulullah enggak ada di rumah. Maka ketika Rasul pulang ke rumah, Aisyah pun radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, tadi Fatimah putrimu ke sini." Maka Rasulullah langsung pergi ke rumahnya Fatimah. Saat itu Fatimah dan Ali sedang tidur di atas ranjang berselimut.
duanya selimutan, kemulan tidur di kamar. Apakah Kanjeng Nabi SAW ketok-ketok pintu minta dibukai? Tidak. Rasul langsung ketok masuk dalam rumah, langsung masuk kamar, langsung duduk di atas ranjang, langsung duduk di dadanya Ali bin Abi Thalib, terus nanya sama Fatimah, jadi ke rumah ya? Lu Fatimah langsung kerukupan, izin toh ya. Masya Allah. Akrab atau enggak akrab? Akrab. Apakah Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, mertua ini gimana sih? Anak kok. Anak ini harus paham, ini zaman sekarang ini banyak orang bilang hijrah, 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 hijrah. Tapi sama mertuanya kurang ajar. Enggak paham nih mana hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Siap mengorbankan nyawa demi mertua? Alah gaya. Alah mertuamu loro ginjel, jenengan bingung carikan apa namanya donor ginjel, donor ginjel, donormu lo ginjelmu donor no, sanggup? Sanggup dah? Alah mikir, mesti jawab pak, bapak kan sudah mau mati kan? Oh, saya kan demi anak bapak ya, biar yang lain saja ya pak ya, ini ginjel saya eman-eman. Masya Allah. Kadang uangnya saja buat ngobatkan mertuanya mikir kok. Belikan rumah mertuanya mikir, ngontrakkan rumah mertuanya mikir, belikan kendaraan untuk mertuanya mikir. Gitu ngakunya anak. Aduh. Masya Allah bu, bu, makanya hati-hati pilih mantu bu. Pilih mantu itu jangan ngukur dari duitnya bu, tapi ngukur dari dolarnya. Podo wae. Lihat itu ujian akhlaknya gimana. Ya, akhlaknya bagi pengorbanannya untuk orang tua bagaimana? Bagaimana menempatkan orang tua? Itu makna hijrah. Mantu siap mati demi orang tua, demi mertuanya. Jangan ngomong, "Loh, tapi itu kan Ali dan Rasulullah umat dengan Nabi." Ya kalau dibahas gitu kah bayontek, Mas? Enggak dapat hikmah kamu. Ya enggak dapat hikmah. Bukan seperti itu. Kayak orang jawabannya, "Ah, itu kan hamba dengan Tuhannya, selesai." Tidak ada apa namanya hikmatullah. Kita harus belajar tuh kenapa begini, kenapa begitu, hikmahnya apa. Lagi boleh? Boleh enggak? Luwe tapi ini. Suara perut sudah mulai. Dan wajah-wajah lapar sudah ada di hadapan saya sejak tadi. Terakhir, ini kan sudah jam 10 seperempat. Niatnya cuma 1 jam, tapi nyatanya tambah 14 menit. Tidak apa-apa toh ceramahnya begini? Sesekali gini boleh ya toh? Boleh. Jadi jelas ya, nah, Anda termasuk mantu yang kurang ajar toh? Ya, jadi kita tuh kalau mengkurang ajarkan diri kita sendiri itu ya bagus. Jangan mengkurajarkan orang lain. Kita-kita ini kan jujur jadi menantu urung genah gitu loh. Perbaiki, ya kita perbaiki. Oke. Satu lagi. Ya, satu lagi. Masih urusannya dengan Ali bin Abi Thalib. Saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat tidur, kemudian kerukupan. Sebetulnya enak mana? Kerukupan atau dibuka selimutnya? Ayo. Kenapa mesti ditutup? Padahal dibuka kan coba doa itu ya. Toh Rasulnya sudah selamat, sudah pergi, ya kan? Mereka bangun masuk kamar yang ada Sayyidina Ali. Kenapa kok ditutup? Nah di situ ada hikmah yang banyak. Ya hikmah yang banyak. Nomor satu, hikmahnya untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau mau berkorban jangan nanggung-nanggung, siap mati tenan. Terima mati. Ya. Kerukupan artinya biar betul-betul dikira itu Nabi Muhammad SAW. Kalau dibuka kan ketuaan Ali bin Abi Thalib, ya kan kelihatan. Tapi yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ada orang rela berkorban untuk nabinya dan rasulnya dan untuk mertuanya, apakah sama Allah kemudian dibiarkan meninggal dunia? Tidak. Di sini ada pelajaran hidup dan mati itu bukan di tangan pembunuh, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di tangannya Allah Taala. Menariknya di sini, begitu masuk kemudian dibuka, ya sebetulnya kan tidak mau dibuka tadi ya,
Jus dibuka kan baru itu bisa toh? Tapi Allah ilhami. Oh coba pateni sih tontonan. Itu yang mengilhami Allah kepada seluruh pembunuh. Oh coba jerose tontonan lihat dulu. Benar enggak itu Nabi Muhammad SAW? Mestinya kan bisa lah. Jeras baru tontonan benar atau salah. Di sini ternyata pelajaran yang hebat untuk pembunuh yang profesional. Pembunuh profesional tidak akan membunuh sebelum jelas targetnya. Di zaman orang kafir sudah seperti itu. Kalau kita zaman sekarang gak cetol siapa targetnya, kabeh diajar. Na'udzubillah min dzalik. Paham enggak maksud saya? Jadi orang-orang yang kafir zaman dulu saja tahu yang namanya adab berperang. Targetnya jelas, gak boleh salah sasaran. Kalau sekarang gak mudeng sasarannya sopo, hajar semuanya. Gak punya adab dalam bermusuhan, dalam perang gak ada adabnya. Ini punya adab, begitu dibuka, yang ditargetkan tidak ada. Loh Muhammad SAW gak ada. Gak ada di Rasulullahnya, gak ada. Apa kemudian saking jengkel, oh awakmu ya senggantanya pateni sisan. Enggak, kenapa? Orang kafir ini paham instruksi bunuh Muhammad bukan Ali, maka tidak membunuh Sayyidina Ali. Keren, luar biasa. Ternyata kafir taat sama pimpinan. Lawake dhewe ki muslim karo imam ya ora taat kok. Imamnya teriak walabbalin, mestinya kan amin gitu kan ya, sesuai dengan adanya iman. Iki ora amin amin amin. Ada satu lagi sudah terwakili meneng tok. Bahkan ada yang imamnya belum rukuk, kesuwen imamnya ora rukuk sedeke. Oh ya, di belakang imam, maksudnya ngejak apa ya, memprovokasi imam biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Sama imam yang dalam sholat aja enggak taat. Assalamualaikum, luruskan shofmu. Masih bengkok. Nah ini yang kafir. Jelas tugasnya itu pembunuh. Iya, jelas tugasnya pembunuh. Itu tidak sembarangan ngambil nyawa. Kalau targetnya Nabi Muhammad SAW, ternyata yang ditargetkan tidak ada, pedang kembali disarungkan, mulai kerennya luar biasa. Orang model saya ini yang ditargetkan satu orang dibom sak kampung bleng. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Paham maksud saya enggak? Orang dulu menghargai nyawa. Menghargainya nyawa. Nyawa itu dihargai. Nah, sekarang ini Masya Allah, baca berita itu ya miris. Terduga maling motor mati dikeroyok sak kampung. Baru terduga loh itu. Betul kan? Padahal untuk orang yang maling motor dalam sejarah hukum Islam tidak ada hukuman mati. Berarti mana yang lebih bagus? Malingnya apa yang mateni? Nah, hitung-hitungan dosa. Dosa maling enggak seberapa. Dosa bunuh orang itu luar biasa. Makanya ini belajar yang betul. Ternyata indah sekali. Islam itu indahnya luar biasa. Sangat objektif, sangat terbuka, sangat penuh kasih sayang, tapi tegasnya luar biasa. No way. No, udah urusannya sama ajarannya Allah, yo ora iso. Nah, yang terakhir permasalahan azan. Ting diriring ting ting ting. Ada yang nanya ke Habib Novel, Habib, bagaimana pandangan Habib tentang anjuran mengecilkan suara azan? Ini kelihatannya memprovokasi saya ini. Jawaban saya nomor satu, kalau saya nanti jadi presiden tahun 4000 Masehi, lewat Kementerian Agama, saya akan buat surat izin mengumandangkan azan. Surat izin mengumandangkan azan. Tidak sembarang orang boleh azan di masjid, itu sesuai aturan fikih. Jadi yang boleh azan itu bukan anak kecil. Azan itu orang sudah dewasa. Nah, saya tambahin aturannya, suaranya harus rata-rata bagus, sengelek ojo adzan. Sengelek ojo adzan. Jadi harus suaranya bagus, karena muadzin itu Bilal zaman Nabi suaranya yang terbagus.
Maka nanti ada pelatihan azan nasional, suarane kayak Masjidil Haram kabeh. Masya Allah, masjid di kampung-kampung azannya wape-wape. Kemudian saya tambahi subsidi pemerintah, setiap masjid dapat horn toa. Yang speakernya suarane bianter, tak ngongkon bengok tapi suarane penak. Sing ora kuat kupinge sumpel nganggo kapas, selesai masalah. Paham enggak? Nah kalau waktu adzan kemudian adzannya enak-enak yo, mesti semua mau dengarkan toh. Allah, ada yang suara enak siapa ini? Iis kurang enak. Kurang enak. Siapa ini suaranya enak nih? Siapa Iis? Hah? Dah kamu yang rada elek enggak apa coba? Berikan suara adzan terbaik. Ayo. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya ini contoh adzan yang jelek, tapi standar minimal baik begini nanti. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi suaranya sing apik. Banter, sound systemnya bagus. Banter tapi bagus, suaranya apik. Saya mau nanya, kira-kira yang dengar senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang? Senang. Tapi kalau adzannya model begini, banter, sone welek, adzannya gini. Allahu akbar, Allahu akbar. Jenengan jantungan cepat mati, Mas. Kaget, paham ya kak? Kaget. Jadi Habib bagaimana dengan anjuran mengecilkan atau saya sederhana? Saya tidak melarang dan tidak menganjurkan. Saya ingin mengajarkan yang betul. Mengajarkan yang betul. Jadi azan itu namanya panggilan ya harus keras. Kalau panggilan kecil ya, yang diceluk orang kerungu. Harus keras, terdengar. Radius masyarakat sekitar. Tapi suaranya yang merdu, yang adzan muadzinnya yang betul. Jadi saya lebih cocok kalau ditertibkan. Tapi itu nanti kalau suatu saat saya jadi presiden tahun 4000 Masehi. Dan sekarang yang buat peraturan ya, yang punya peraturan ya, jadi kita sebagai warga negara yang baik ya ikuti peraturan yang ada. Tapi kalau saya ngajari begitu. Ya, sound yang bagus, suara yang bagus. No awakmu elek ojo adzan. Kenapa? Berbeg-berbeg itu ya. Suaranya itu loh, sepertinya di kampung enggak ada orang yang suaranya bagus. Kan banyak yang suaranya bagus toh? Jadilah muadzin. Makanya nanti saya akan buat adzan idol. Masyaallah. Keren. Ya, nanti akan dibayar di masjid-masjid gaji muadzin. Masya Allah, gajinya sekian, suaranya apik. Lalu penyanyi saja yang begitu pak apa dibayar mahal. Iki ngundang sholat loh Kang. Ada nanya, Habib, tapi ngapa itu mau adzan pakai ada puji-pujian? Habis adzan ada puji-pujian sebelum sholat, sebelum komat, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kenapa ada seperti itu? Kan cukup toh, pakai jam saja udah cukup, gak perlu pakai begitu-begitu. Saya jawab, pernah pergi ke bandara Mas? Wah pernah, sudah dapat boarding pass? Oh, sudah, ada keterangan di situ jam naik pesawat boardingnya? Ada. Oke, kenapa masih diumumkan? Kepada penumpang pesawat GA212, silakan menuju ruang tunggu. Pesawat Anda akan diberangkatkan 50 menit ke depan. Betul? Sudah di ruang tunggu, kepada penumpang pesawat GA212, tujuan Medan. Silakan naik ke dalam pesawat. Saat Anda akan segera diberangkatkan. Panggilan kedua kepada penumpang pesawat. Setelah 5 menit ada panggilan. 5 menit ada panggilan. Panggilan terakhir. Setelah bengak-bengok panggilan terakhir, masih ada petugas di bandara yang teriak manual. Medan, Medan. Garuda atau apa Lion gitu kan ya. GA sekian ke Medan. Masih ada enggak Medan, Medan, Medan. Masih teriak begitu. Pertanyaan saya, kalau urusan naik pesawat saja bengak-bengok bolak-balik, lah urusan sholat buat umat Islam ini penting atau enggak penting? Penting, buat bangsa ini penting atau enggak penting? Barang siapa mengatakan urusan sholat enggak penting, berarti bukan seorang yang Pancasilais, karena Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan mayoritas negara ini adalah umat Islam. Maka kalau pengen sila pertama tegak, maka Islamnya harus betul-betul ditegakkan, saudara-saudara yang berpancasila. Manduk-manduk. Paham maksudnya?
Jadi jangan emosi nanggepi gitu ya. Kalau ada yang bilang begitu, ya sudah. Bilang begitu sudah. Dandanono speakermu sing wapik, muadzinmu gantinin sing apik. Yang jelek pensiunkan, suruh komat gak pakai speaker. Yang jelek jangan tersinggung. Kita gak bahas pahala ya, gak bahas pahala. Tapi ini aturan syariat. Fikihnya begitu kok. Baca kita fikih. Kita kalau baca fikih betul tuh nanti ya mudeng. Jadi azan itu makruh, anak kecil azan gak boleh. Bukan artinya haram ya, makruh. Ninggalkan lebih bagus. Kenapa? Karena anak kecil gak tahu waktu yang betul. Kecuali anak kecilnya alim seperti Isni. Ustadz Isni katanya kecil tapi alim. Umurnya udah baligh tapi ya. Rata-rata anak kecil kan belum tahu. Ya, wibawanya belum ada. Sehingga adhannya gak ada wibawanya. Adhan harus berwibawa. Udah cukup sekian. Semoga berkah manfaat. Kirim-kirim doa untuk yang sakit. Ya, oke. Ini ada teman saya yang sakit. Al-Fatihah binati Syifa untuk Bapak Haryanto Widodo Saputra bin Widodo Martono. Ya, dan juga untuk Ibu Hajah Iswati serta Ibu Ummi Mudawamah dan Ibu Nurtinah dan semua yang sedang sakit, semoga diberi, dan teruntuk putri saya Khadijah Nazihah, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari segala macam penyakit. Yang sehat diawetkan sehatnya dan semuanya panjang usia fi taatillah dan bisa menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah taala dan kelak meninggalnya dengan husnil khatimah. Ala hadziniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, pengumuman hadirilah pengajian akbar muslimat Ranting Jetis dengan tema memelihara kerukunan dan santunan anak yatim, Kamis 20 September ba'dal isya jam 7:30. Lokasi lahan NU Ranting Jetis, Dukuh Ngabianom Jetis, Baki Sukarjo, bersama Bapak Novel bin Muhammad Alaidrus. Kemudian hadiri solo bersolawat dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1440 Hijriah, tanggal 15 September ba'dal isya sampai selesai. Lokasi Jalan Jenderal Sudirman Surakarta, bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, itu pengumumannya. Insyaallah berkah manfaat. Kita tutup dengan yang doa yang biasa kita baca. Sebelum saya tutup, jelas enggak yang disampaikan tadi? Jelas ya? Nah, saya kembali menghimbau, ini Pilpres makin dekat ya. Pilihanmu siapapun, engkau adalah saudara-saudaraku. Dan jangan percaya siapapun yang mengatakan Habib Novel milih calon tertentu. Pilihan Habib Novel nanti ketika ada di bilik suara. Sampai sekarang saya belum milih siapapun. Ya, nanti ketika di kotak suara mau nyoblos, ya itu baru saya mau milih. Jadi istikharah saya cukup panjang. Lah yang punya istikharah hasilnya sekarang ya terserah. Kalau saya nanti-nanti saja. Paham semuanya? Ya, jangan percaya siapapun yang mengatasnamakan saya Habib milih ini, enggak ada. Saya nanti milihnya di bilik suara. Kemudian yang kedua, jangan percaya siapapun yang berhutang atas nama saya. Ini ada orang mau kena tipu tuh. Saya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus mau bayar surat tanah kurang 10 juta. Bisakah Anda minjemin? Ndak 10 juta orang, jaluk awakmu aku. Jaluk awakmu ge sak miliar, 2 miliar. Nanggung itu ya. Hati-hati sama orang-orang yang seperti itu. Dan saya juga mau ditipu berkali-kali. Boleh saya kasih contoh? Ya, cuman saya enggak mau ruwet. Nah, ini contoh ya, biar yang lain dapat pelajaran. Ada orang tuh WA saya seperti ini. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu. Salam saya Pak Fulan, nanti saya sebutkan namanya. Kebetulan namanya sama kan repot ya. Sebelumnya kami sudah niat sedekahkan, wakafkan sebagian harta kami dan kiranya bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terus kirim bukti transfer 5 juta dari nomor rekening sekian ke nomor rekening saya. Mohon maaf sebelumnya, tadi istri saya salah transfer. Saya minta transferkan 500 ribu, ternyata transfernya 5 juta.
Jadi tolong yang sisanya ditransferkan balik ke nomor rekening istri saya, ini nomor rekeningnya. Ya. Jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jaza. Iki nek wonge bodho langsung transfer. Untung aku rodok pinter. Tak cek. Wong 5 juta lak gedhe to ya. Wong sing transfer ning aku iki 10.000, 50.000 ya. Kok 5 juta? Saya cek, enggak ada itu transferan 5 juta. Maka saya tes dijawab. Iya Pak, itu cepat jawab. Iya Pak, minta saya ini yang ngomong ya, minta alamat lengkap, anak buah saya akan antar uangnya ke rumah Bapak. Terus jawab, ditransfer saja Pak, nomor rekeningnya ini, namanya ada, banknya juga ada. Terus saya jawab, insya Allah akan kami bawa polisi sekalian tangkap Bapak. Maksudnya nomor Bapak sedang kami lacak, gaya-gaya didik tuh ya. Posisi sudah kami ketahui. Langsung dijawab, oke, silahkan gugup, saya enggak takut, ha, tolol. Terus saja petugas sedang meluncur ke sana, silakan gugup, kami kasih gugup, gagak-gagak. Nah, hiburan buat saya itu. Habib mau ditipu. Ada yang juga macam-macam datang ke sini, model macam-macam. Ya, yang datang ke sini isinya orang macam-macam. Bukan cuma yang WA, datang ke sini pun orang macam-macam. Nah, saya ngajari Anda semua, jangan jadi muslim yang mudah ditipu. Baik harus, tapi nek KPN gampang dihapusi berarti bodoh. Baik harus pinter, ya, baik tidak mudah ditipu. Kalau ada orang bilang berutang atas nama saya, nomor telepon saya itu cuman satu. Cuman satu, tilpunan WA-nan di nomor itu. Kalau kurang yakin moro ke sini. Ya, moro ke sini. Nomor rekening saya yang saya bagi cuman 3, enggak ada yang lain. BNI, BRI, BCA dan namanya enggak pakai embel-embel apa, cuman NOVEL, Novel, selesai. Jadi mau ditiru saya Indonesia kangelen mesti. Karena KTP-nya orang rata-rata namanya panjang, Pan. Panjang. Cuman itu tok. Jadi jangan percaya sama orang-orang yang mau nipu. Terus Beb, nanti kalau ada yang ketipu gimana? Nasib. Ya dia dapat ganjaran sesuai ganjarannya, betul kan ya? Yang nipu kan nasibnya welek, dosane luar biasa. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nasinya silakan dibagi. Mas Rio tolong kamera ke saya yang di atas. Nah, saya mau buat kajian 1 menit untuk informasi pembangunan. Sebentar ya, sambil dibagi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Saya Novel bin Muhammad Al-Idrus mengucapkan jazakumullah khairan kathiran atas sumbangsihnya selama ini. Hingga hari ini masih ada sisa 1,7M pelunasan tanah yang belum terkumpulkan. Jika Anda ingin ikut andil untuk melunaskannya, maka Anda bisa mentransfernya langsung ke nomor rekening yang sudah tertera. Insya Allah berkah untuk kami semua dan manfaat dunia akhirat untuk seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan makan.